Kalau teman hidup yang jelas itu kan, yang kalau teman hidup yang jelas kita sama Ria Ricis awalnya itu di collab waktu PPKM awal. Kita collab dan akhirnya waktu itu dia masih dengan pasangan yang lama ya. Jadi waktu itu dia cerita diminta dibikinin lagu, akhirnya aku bikinin aja karena aku tahu cerita perjalanan cintanya. Aku coba untuk masuk jadi sebenarnya lagu itu aku mewakilkan sebagai Ricis sebenarnya gitu, karena Ricis aku bayangkan pernah beberapa kali mungkin mengalami perjalanan cinta yang mungkin gak gampang, akhirnya menemukan teman hidupnya. Jadi sesimpel itu ceritanya, dan mulai referen ke belakang aku bikin ada cerita untuk mereka berjanji untuk bersama sampai akhir hidup mereka gitu, karena sudah menemukan teman hidupnya. Ya. Seperti apa sih kalau melihat mereka gitu, terus meminta abang sendiri untuk membuatkan lagu? Ada aku selalu seneng ya terlibat di dalam percintaan orang, karena artinya dalam ikut membantu orang membuat bahagia itu buat aku satu berkah tersendiri. Apalagi aku penyanyi yang pernah mengalami juga perjuangan cinta yang cukup lama. Jadi kalau aku bisa jadi bagian dari perjuangan cinta orang lain dan menemukan teman hidupnya, ya aku ikut bahagia gitu. Karena mereka juga kan ya kita gak tahu proses orang ketemu seperti apa. Yang penting kalau udah jodoh, kalau udah Tuhan bukain jalan buat mereka, ya kita support, kita kasih apa yang kita bisa. Aku punya suara, aku punya karya, menciptakan lagu, ya aku kasih buat mereka.